Terus pernah nggak lu tidur mimpiin something? Sering banget kak. Aku selalu mimpi tidur itu pacaran lah ya. Pacaran sama satu cowok. Tapi sorry, lu yang ngetop di RJ5 itu ya? Ya Allah, Papa Surgawi. Gue baru mau nyari lu sebenarnya. Gue mau nanya dulu. Lu di saat lu mimpi itu, lu mimpi sosok apa? Bisa dijelasin spesifikasi sosoknya, karena gue akan bantuin lo. Asal spesifikasi sosok, maksudnya gini, kan ada yang berbentuk jin, di sosok itu kan pasti di bawahnya seperti kayak asap, membentuk orang. Ada yang dia membentuk sosok, tapi dengan beberapa ciri-ciri, matanya pas, jidatnya ada apa, tanduknya dia miring kemana. Nah itu gue harus cari tahu spesifikasi itu. Karena kalau gue dapat spesifikasi itu, gue bisa bantuin. Nggak nyampe 2 hari lu bisa lebih santai hidupnya. Nah di saat lu mimpi sosok seperti apa? Jadi nih kak, dari dulu aku selalu mimpi ini, sosok ini. Jadi di situ kayak orang kak, cuman dia itu kalau misalkan gerak ada bekasnya gitu loh kak di samping. Oke, charming nggak? Aku selalu gila, ini keren banget orang ini. Gue udah ngerasa disayang banget sama dia gitu kak setiap aku mimpi. Jadi kalau dia bergeser, nih maksudnya dia bergeser, bayangan dia tuh pasti akan ikut. Iya kayak gitu. Kayak slow motion. Iya kayak slow. Jadi kayak dia di sini nanti ini sih dia begitu. Iya. Dia ngomong apa sama lo? Dia, kita kayak ngobrol gitu kak, kayak how's your day? Dia ngasih apa buat lo? Banyak sih kak, kalau di situ kita lebih kayak, dia pernah ngasih aku kayak apa ya, cincin batu gitu di situ kayak, bukan akik ya, apa ya, gak bisa dijelasin sih batu apa. Dia, berarti kemungkinan besar kayak gemstone gitu, kayak ruby, safir, berlian. Iya, kayak gitu-gitu. Ya, okay. Gitu. Bisa menjanjikan hanya pribadi yang berhubungan dengan dunia setan. Dan sosok charming di lu itu kayaknya sosok yang sama dengan si Lala Melani Prasetyo. Siapa tuh? Ada mantan ratu sataniknya Jawa Barat yang akan ditabiskan untuk jadi permaisuri Lucifer, terus kita ambil sebelum pentabisan kita rebut. Maksudnya kalau menurut Kamal yang suka sama aku juga satanisme. Dan gue yakin 1000% sosoknya adalah El. Karena hanya El yang bisa bermain dengan waktu. Salah satu dari The Dark Angel yang charming. Ya. Bisa bayangannya mengikuti dirinya. Emang kayak gitu, Kak? Ya. Itu is my big boss. Itu bos gue dulu tuh. Nah, tapi permasalahannya sekarang begini. Apakah perlu kita takuti? Enggak. Iya. Yang benar adalah perlu kita waspadai. Yeah. Tapi yang